tiba. Tapi gratis, tapi sausnya harus bayar 2 euro. Jadi kayak dijebak gitu ya. Mahal sebenarnya guys. Mahal ini makan di sini. Aku sekarang lagi review restoran Spanish. Kita lagi ada di restoran Altamira Tapas. Ini pertama kali sih aku cobain tapas kayak apa. Ini pesanan kita ini kayak salata mixta vegan yang kecil 5,40 euro. Terus ini pesananku croquetas cocidas de espinaca con queso. Terus sama polo al curry. Isinya cuma andreas. Yang ini pincu dan lamas. Lamas itu udang ya. Sama yang rice. Datang in spek mantan bacon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mama Muda di Jerman. Aku lagi ada di restoran Spanish ya, Spanyol, restoran Spanyol. Aku lagi mau cobain tapas pertama kalinya. Aku lupa banget aku dulu pernah apa enggak. Cuman aku sekarang lagi review restoran Spanish. Kita tunggu makanannya. A few moments later. Kiba itu kirsche und banana. Kirsche itu cherry. Jadi campuran jus banana sama jus cherry. Rasanya ya kayak gitu. Enak. Dan kita tadi ditawarin dikasih apa tuh namanya? Roti gratis, tapi sausnya harus bayar 2 euro. Jadi kayak dijebak gitu ya. Kamu mau nggak dikasih roti gratis tapi sausnya olio-nya bayar? Oke, sekarang aku cobain ya. Cobain rotinya. Dipnya enak. I think it's like self made. Jadi mereka bikin sendiri, enggak yang kayak beli yang jadi gitu. Setelah kita duduk, kita langsung dikasih kayak olive. Olive tuh kayak typical Eropa Selatan ya. Mereka memproduce pohon olive tuh banyak dari Eropa Selatan. Oke, kita tunggu makanannya. A few moments later. Okay guys, gambas. Ini tadi udang. Harganya 6 euro. 6 euro dapat 6. Ini punya Bapak Andreas. Yours. Ini saladnya ini sekitar 5 euroan dan the bacon how much? It's like 5 euro, right? Segini tuh 5 euro. Terus aku vegetarian, kroket sayuran 5 euro satunya. 1 euro apa gitu sama ayam. Nanti kalau dihitung-hitung mahal sebenarnya guys, mahal ini makan di sini. Jadi untungnya aku pesannya dikit. Oke, sekarang kita cobain makanannya kayak apa. Cobain kroketnya ya. Makannya kayak apa? Ada sausnya gitu. Sudah mendidih ya.
rada asin. Karinya tuh gak kayak kari India gitu. Semoga kalian enjoy puasanya, semoga Ramadan ini jadi berkah buat kita semua.